Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua alumni, para teman-teman sejawat dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Ragamadok. Selamat malam, selamat bertemu dalam acara kita malam hari ini, yaitu doa bersama Ragamadok FKKM KUGM untuk alumni dan alma mater pada hari ini, hari Minggu 20 September 2020. Ada baiknya kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian nanti acara sambutan dari Ketua Ragamadok, yaitu Dr. Hasto Wardoyo, kemudian dilambut dengan sambutan Dekan FKKM KUGM, Profesor Dr. Ova Emilia, sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Sarjito, Dr. Rukmono, dan kemudian akan ada penayangan kolase foto dan biodata alumni yang wafat. Setelah itu akan ada perwakilan keluarga yang akan memberikan sepatah dua petah kata yang akan disampaikan oleh istri almarhum Dr. Adnan, yaitu beliau alumni FKKMK pada tahun 91. Dilanjutkan dengan pengajian dan doa yang akan diisi oleh Ustadz Dr. Agus Taufikurrahman, dan setelah itu penutup. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Ragamadok Universitas Gadjah Mada kepada Dr. Haji Hasto Wardoyo, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberikan rahmat hidayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa bersama-sama pada malam hari ini bertemu, dan insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu selalu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sangat-sangat kita hormati para guru besar, para senior, hadir di sini ada Prof. Yati, Prof. Narto, dan juga Prof. Ardianto, ada juga Prof. Ova, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Juga yang sangat-sangat kita hormati, Bu Dekan Prof. Ova, dan seluruh sivitas akademika, Pak Dr. Rukmono, dan seluruh jajaran dari Rumah Sakit Sarjito, para senior dan para alumni, baik dari Fakultas Kedokteran dan juga Kesehatan Masyarakat yang malam hari ini bersatu di dalam doa bersama Kagama Kedokteran FKKMK untuk alumni dan untuk alma mater. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, tentu atas nama alumni Fakultas Kedokteran UGM, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian, terlebih kepada Ibu Dekan dan juga seluruh jajaran sivitas akademika yang sudah memfasilitasi alumni kemudian untuk bertemu dalam doa bersama pada malam hari ini. Tentu atas nama alumni, kita merasa sangat kehilangan para senior yang telah mendahului kita. Ada Profesor Dr. Iwan Dwi Parahasto, PhD, dan juga ada Dr. Tony Daniel. Kemudian ada juga Dr. Wahyu Hidayat, spesialis THT. Kemudian juga kita kehilangan Dr. Muhammad Adnan Ibrahim, SPPD. Kita juga kehilangan Dr. Raden Nurul Jakin, spesialis bedah. Dan juga Dr. Aris Sugiarjo. Kemudian juga Dr. Mahmud, spesialis bedah saraf. Dr. Daniel Nugroho Setiabudi. Juga Dr. Mardika, yang baru saja meninggalkan kita. Kemudian ada Dr. Fuad Mahfud, THT. Juga Dr. Garjito Harjo Sukarto, SPJP. Juga kita kehilangan seorang ilmuwan muda, Profesor Dr. Ginus, yang baru saja juga meninggalkan kita. Juga Profesor Dr. Supargiono, PhD, dan juga sesepuh kita, senior kita, Dr. Raden Sugandi, yang juga meninggalkan kita. Para senior, para profesor, dan hadirin sekalian, untuk itu alumni pada malam hari ini tentu memanjatkan doa
mudah-mudahan para almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan semuanya mendapatkan husnul khotimah. Kita sebagai penerusnya, kita harus bisa melanjutkan cita-cita yang belum bisa dilaksanakan untuk mewujudkan dharma bakti kita kepada para senior yang sudah gugur mendahului kita. Dan untuk itu, pada malam hari ini, tentu kami berterima kasih kepada Dr. Agus, Ustadz Agus, Dr. Spesialis Saraf, yang nanti pada malam hari ini akan memberikan doa dan memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya atas nama alumni, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi suatu kebesaran di dalam persatuan, kebersamaan, di dalam alumni bersama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kagaban Dr. Hasto Wardoyo atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan FKKMK UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketua Kagamadok, Dr. Hasto Wardoyo, Bapak Direktur RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono, para guru besar, senior, dan alumni Kagamadok dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita panjatkan syukur alhamdulillah, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat, sehat, kesempatan, dan kebahagiaan tentunya, walaupun bertemu secara virtual. Untuk itu kita selalu teringat dengan ayat Fabi'ayi ala'i rabbikum atukatiban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Pandemi adalah salah satunya, yang membawa banyak situasi yang tidak pernah kita duga, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Hasto, termasuk banyak di antara kita yang sudah meninggalkan kita, dan juga yang terinfeksi, atau mungkin yang sehat dan tetap harus berjalan mengikuti irama kehidupan ini. Tentunya kejadian tersebut sangat memprihatinkan, dan boleh jadi ini menjadi sebuah ujian bagi kita semuanya, teguran dari Sang Maha Pencipta, sehingga jika kita tidak merenungi apa sebenarnya yang terjadi, maka kita mungkin muskil untuk mendapatkan jawabnya. Kadang-kadang saya mungkin meneruskan apa yang tadi disampaikan Pak Hasto, jangan-jangan kejadian ini adalah merupakan suatu isyarat bahwa kita telah menjadi pribadi yang mungkin takabur dalam hidup, atau yang serakah, atau jangan sampai mungkin kita dianggap larut dalam hedonisme, tidak betah di rumah, mungkin suka pamer, ya malu, tidak kaya, dan ini menjadi suatu hal yang menjadi hal yang kita hadapi sehari-hari. Atau mungkin juga kita tidak taat dalam menerapkan perilaku hidup yang seharusnya kita lakukan dalam posisi sekarang ini. Tentu saja ini juga jangan-jangan merupakan peringatan pentingnya waktu kita untuk bersama keluarga, terus bersama teman, handai tolan, dan juga untuk memikirkan kehidupan akhirat. Mungkin saya menukil baitnya lagu Ebit GAD kesenangannya Dr. Agung ya. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu merasa bangga dengan dosa-dosa. Mungkin juga manusia secara global berada dalam persimpangan yang tidak bermuara dalam kebaikan. Ya, pun juga masyarakat mungkin makin tenggelam dalam gaya hidup yang hedonis. Dengan diterapkannya jaga jarak, jaga fisik, kita dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri, lahir maupun batin, dari sisi kesehatan maupun agama. Jaga jarak dan fisik juga meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam diri kita semua. Ibu dan Bapak, hikmah paling utama dari bencana ini adalah bagaimana merekat kembali rasa persatuan dan kesatuan serta kemanusiaan. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi kemaslahatan banyak orang. Kita harus mampu memimpin diri sendiri untuk kebaikan nasional. Dan tentunya melalui peristiwa ini,
seperti yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau kita sudah berada dalam puncak kesedihan, kegelisahan, dan keresahan, maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan cara mengakui bahwa kita lemah dan Allah adalah maha hebat dan maha kuasa. Ibu Bapak yang saya hormati, melalui acara doa bersama Kagama Dok ini, untuk seluruh alumni dan juga alma mater yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf, mari kita bersama, melalui masa sulit ini bersama, dengan penuh semangat dan optimis. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada Nabi Adam, Quran Surat Al-A'raf 23, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika tidak Engkau ampuni kami dan rahmati kami, tentu kami menjadi orang yang merugi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Ova Emilia, Bu Dekan FKKM KGM. Sambutannya begitu menyentuh hati, doanya begitu luar biasa, mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya di dunia ini, apalagi pada masa pandemi ini, kita harus saling menjaga, kita harus saling bersatu untuk melawan bencana yang sedang ada. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat, Dr. Sarjito, yang akan disampaikan oleh yang beliau Dr. Rukmono Sis Wishanto, SPOG, konsultan kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama kepada yang terhormat dan yang saya hormati, para sesepuh, pinisepuh dari keluarga besar kedokteran, dan yang saya hormati Dr. Hasto Wardoyo selaku Ketua Kagama Dok, dan juga yang saya hormati Bu Dekan Prof. Ova, dan juga Bapak-Ibu sekalian yang pada kesempatan hari ini berkesempatan menghadiri acara doa bersama kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali, terutama kepada keluarga almarhum atau almarhumah yang kemarin atau beberapa waktu lalu sudah meninggalkan kita. Saya berharap acara ini tidak menimbulkan perasaan duka kembali kepada Bapak-Ibu sekalian. Jadi tadi yang disampaikan oleh Prof. Ova dan juga Dr. Hasto itu mengingatkan bahwa perlunya kita bisa tetap melaksanakan dan terus-menerus mengamalkan empat hal. Yang pertama adalah tetap bersyukur di suasana seperti sekarang ini, juga memperbanyak istighfar, dan juga kita harus sekuat tenaga melakukan ikhtiar, dan pada akhirnya kita harus menyerahkan segala hal yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya itu dan menjadikan sebuah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika kita itu terjatuh atau kita terpuruk, maka yang paling penting itu adalah kita bisa bangkit kembali. Dan kalau kita perhatikan, kebangkitan kita itu bisa kita lakukan secara bersama-sama sebagai sebuah keluarga besar. Karena itu dalam kesempatan doa ini, mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu momentum kecil supaya kita itu mengingatkan kembali bahwa ini kita sebuah keluarga besar, itu kita saling menolong, bisa saling menguatkan, membuat kita bangkit kembali. Dan mudah-mudahan acara ini bisa akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat untuk menghadirkan rasa sebagai keluarga di tengah pandemi sekarang ini. Jadi rasa sebagai keluarga itu sungguh menjadi kebutuhan yang sangat besar yang sekarang ini kita rasakan bersama.
Jadi harapan kami adalah semoga kita semuanya bisa tetap positif di dalam menjalani, mengalami apa yang kita sebut sebagai pandemi COVID-19 ini, dan tentu saja kita harus tetap optimis untuk memandang masa baru, karena yakinlah bahwa akan tiba pertolongan dan penyelamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Matur nuwun Katur Dr. Rukmono atas sambutannya selaku Direktur Rumah Sakit Sarjito. Kemudian acara selanjutnya adalah penayangan kolase foto dan biodata alumni atau teman sejawat yang sudah mendahului kita pada masa pandemi ini. Tadi sudah kita tampilkan berapa foto dari alumni kita yang sudah mendahului kita, yang begitu cepatnya meninggalkan kita, termasuk dari pembantu dekan KKMK. Kalau dengan demikian, kita lanjutkan sambutan dari wakil keluarga yang akan diwakili oleh keluarga Dr. Adnan Ibrahim, spesialis penyakit dalam. Dr. Adnan Ibrahim, spesialis penyakit dalam, almarhum adalah angkatan 1991 dari FKUGM yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 20 November tahun 72. Pekerjaan terakhir sebagai dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Tingkat 2 Pela Monia Makassar, dengan wafat Jumat 14 Agustus 2020. Akibat sakit COVID yang diderita. Untuk itu kami mohon kepada istri almarhum, yaitu Ibu Penny Setiawati dari Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau founder dan direktur Sekolah Islam Terpadu Al-Fatih Makassar, Sulawesi Selatan, akan mewakili keluarga Dr. almarhum Dr. Adnan Ibrahim yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Ibu Penny, monggo waktu dan tempat kami persilah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami hormati Direktur Utama RSUP Dr. Sarjito, Dr. Rukmono Siswihanto, MKes SPOG, konsultannya. Kemudian yang sangat kami hormati Ibu Dekan FK KMK UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, Magister Medical Education SPOG, konsulen PhD, seluruh guru besar dari FK KMK UGM, kemudian yang sangat kami hormati juga yang sudah berkenan mengisi acara pada malam hari ini, Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, MKes spesialis saraf, dan seluruh keluarga besar Kagamadok yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya saya mewakili keluarga yang sudah ditinggalkan
baik dari keluarga yang sudah ditinggalkan ini yang saat ini, maupun yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit COVID yang sedang dalam masa perawatan maupun yang sedang diisolasi ya. Jadi mohon izinnya kami mewakili beliau semua untuk memberikan sepatah dua patah kata pada kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat bersilaturahim dalam kegiatan doa bersama secara virtual. Pertama, atas nama keluarga, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada Kagama Dok UGM yang telah begitu besar memberikan perhatiannya kepada kami semua, ya keluarga yang sudah ditinggalkan, sehingga terselenggara kegiatan doa bersama untuk keluarga pada malam hari ini. Tentunya sebuah kesyukuran yang Masya Allah bagi kami, kami yang saat ini sedang berduka ya, kami merasakan betapa kuatnya kekeluargaan yang teramat sangat diberikan oleh Kagama Dok UGM kepada kami sekeluarga. Pada pandemi COVID-19 saat ini memang sungguh telah meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi kita semua ya, terutama yang terjun langsung seperti dokter-dokter dan perawat-perawat serta tenaga medis yang lain, semua melakukan amanahnya, tanggung jawabnya dengan sepenuh hati karena profesinya dan karena tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keilmuannya, sehingga harus berjibaku di garda terdepan merawat pasien-pasien yang terpapar COVID-19, bahkan beliau-beliau yang sudah wafat terlebih dahulu, yang sudah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang lupa kalau ada keluarga yang selalu berdoa, berharap cemas, dan menunggu keselamatannya beliau semua, almarhum-almarhumah. Seperti yang kami alami saat ini, ada yang harus ikhlas kehilangan suami, istri, anak, ayah, ibu, saudara tercinta. Ada yang saat ini masih berharap cemas karena masih dalam masa isolasi karena positif terpapar COVID, baik yang bergejala maupun tidak. Semua doa-doa tercurahkan untuk kesembuhan keluarga kami. Terkhusus saya pribadi sangat berterima kasih sekali kepada seluruh keluarga besar alumni Gajah Mada Fakultas Kedokteran, terutama Angkatan 91, mulai dari suami saya, Dr. Adnan Ibrahim, masuk perawatan karena terpapar COVID, sampai dengan beliau berpulang ke Rahmatullah, diiringi dengan doa-doa dari teman-teman beliau semua, hingga beliau berpulang ke hadirat Allah pada hari Jumat 14 Agustus 2020. Pada malam hari ini, kami mohon doa dari seluruh ya Kagama Dok UGM untuk keluarga kami semua. Semoga yang masih dalam perawatan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyembuh ya. Kami juga mohon dimaafkan atas kesalahan keluarga kami yang telah berpulang terlebih dahulu, suami, istri, anak, saudara kami yang perjuangannya ini telah dipanggil pulang terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa untuk kami sekeluarga yang ditinggalkan agar kami diberikan kemudahan melalui ujian yang sungguh sangat berat ini, dan agar kami keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini senantiasa bisa selalu bersyukur atas takdir yang Allah telah tetapkan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa melanjutkan amanah perjuangan dari keluarga kami yang telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami ikhlaskan atas berpulangnya keluarga kami, dan kami bangga atas semua dedikasi yang telah diberikan kepada negara dan umat, sehingga keluarga kami almarhum-almarhumah dalam tugasnya harus kembali kepada Sang Pencipta dalam masa pandemi ini maupun sebelum pandemi. Demikian sepatah dua patah kata dari kami, saya mewakili keluarga besar yang lain
saya, istrinya Dr. Adnan, sekali lagi sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh Kagamadok UGM. Mudah-mudahan dokter-dokter yang saat ini masih sedang berjuang di garda depan diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, dan insya Allah bisa sampai selesai pandemi, segera berakhir ini, semua sehat, selamat, dan bahagia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penny Adnan atas sambutannya, atas doanya kepada kita semua. Semoga kita semua diberikan kekuatan, ketabahan dalam menghadapi pandemi ini, terutama kepada keluarga Dr. Adnan almarhum yang sudah mendahului kita. Semoga menjadi syahid di sana. Selanjutnya, waktu untuk puncak acara kita pada malam hari ini adalah pengajian dan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Agus Taufikur Rahman al-Ustadz. Nanti doa akan kita sampaikan kepada para nakes yang sudah berpulang mendahului kita, kepada teman sedang sakit, terutama pada teman-teman sejawat yang sekarang masih diberikan kesehatan, semoga diberi kekuatan, bisa melawan, bisa menghadapi pandemi ini, dan mengawal bangsa Indonesia yang kita cintai ini, melewati pandemi semua dengan sehat dan selamat. Kepada Al-Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahda bi isanin ila yaumiddin. Para senior, guru besar yang hadir pada kesempatan kali ini, yang sangat kami hormati, kami berterima kasih atas bimbingan kepada kami sehingga perjalanan hidup kami tercerahkan atas ilmu yang para guru-guru kami berikan kepada kami. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan para guru kami. Semoga Allah memberikan keberkahan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tidak akan terputus walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah. Sekali lagi, kepada para senior, guru besar, guru-guru kami, kita ucapkan sekali lagi terima kasih atas bimbingan kepada kami. Kepada Ibu Dekan yang kami hormati, Prof. Ova dan seluruh jajaran pimpinan fakultas, kepada Bapak Dirut Rumah Sakit Sarjito, Dr. Rukmono dan seluruh jajaran rumah sakit, kepada Ketua Kagamadok yang kami hormati, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, seluruh teman-teman alumni dan yang hadir pada kesempatan hari ini, khusus kepada keluarga saudara-saudara kami yang sudah dipanggil oleh Allah sebagai syuhada. Semoga Allah memberikan kekuatan, karena kita yakin Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Cobaan memang berat, tapi guru kita berpesan, ketika kita berdoa kepada Allah, bukan memohon, ya Allah, berilah kami cobaan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan saja sehingga saya mampu menghadapi cobaan darimu. Tetapi guru kita mengajarkan doa, ya Allah, berilah kami senantiasa kekuatan dari sisimu, sehingga cobaan apapun yang akan aku jalani, tetap kuat aku hadapi, karena engkau menolongku. Dan kita yakin bahwa cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, sungguh dalam hadis Nabi disebutkan, di riwayat Ahmad maupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagian dari syuhada. Karena ketika sahabat mendapatkan penjelasan tentang siapa yang mati syahid, salah satu yang disebut oleh Rasulullah orang yang mati syahid adalah orang yang wafat karena wabah. Tentunya wabah COVID-19 ini menjadi bagian yang dimaksud di dalam hadis Nabi itu. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil, insya Allah saat ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah karena beliau mati sebagai syuhada. Beliau sudah tuntas menjalankan pengabdiannya di dunia ini. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Penny, istri dari teman seperjuangan saya ketika di Fakultas Dr. Adnan, insya Allah keluarga ikhlas mengantarkan karena beliau dipanggil sebagai syuhada. Justru pertanyaannya adalah, bagaimana nanti ketika kita dipanggil oleh Allah? Bisakah kita dipanggil seindah saudara-saudara kita sebagai syuhada? Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah agar ketika nanti sampai giliran kita dipanggil, dipanggil dalam keadaan baik. Dalam bahasa agama, dipanggil dalam keadaan baik itu kita sebut sebagai husnul khotimah. Maka kita sering berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan iman, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, bahwa keluarga kita yang sudah dipanggil, beliau wafat dalam keadaan sebagai syuhada, sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maupun yang diriwayatkan oleh Ahmad. Bahwa kali ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Karena memang begitulah tuntunan agar kita senantiasa mendoakan keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Nah, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil itu, ketika beliau dipanggil, kita semua mengenang perjuangan baiknya. Bahkan kemudian, sekian banyak orang mendoakan sejak beliau dirawat di rumah sakit. Menunjukkan betapa beliau-beliau ini adalah orang baik. Orang yang penuh dengan amal soleh. Kami sering berpikir, apakah nanti ketika saya dipanggil, orang juga bercerita tentang kebaikan yang pernah kami lakukan. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim di antara doanya adalah, Rabbi habli hukman, wa alhikni bisolihin, wa ja'ali lisana sidakin fil akhiri, wa ja'ali mi warotati jannatin na'im. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan. Sebagian mengartikan, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengannya kami bisa berbuat bijaksana. Wa alhikni bisolihin, dan senantiasa kumpullah kami dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Kemudian Nabi Ibrahim memohon, wa ja'alni lisana sidqin fil akhiri, dan jadikanlah kami buah bibir kebajikan bagi orang-orang sesudah kami. Dan jadikanlah kami pewaris dari surga-Mu. Betapa saudara-saudara kita yang dipanggil di era pandemi COVID ini, yang kita dengar adalah kisah-kisah kebaikannya, kisah-kisah keteladanannya. Insya Allah, kita sebagai orang yang ditinggalkannya, mengantarkan dengan ikhlas, karena beliau telah mendapatkan posisi yang lebih baik sebagai syuhada, dan kebaikan-kebaikannya kita menjadi saksi. Atas bagaimana kita sekarang ini
yang Allah beri kesempatan kita untuk berbuat banyak di era pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sekalipun orang yang wafat ketika sedang terjadi wabah itu mati syahid, tetapi Rasul tidak membolehkan kita berbuat ceroboh di era pandemi seperti ini. Dalam sabdanya Rasul mengatakan, La dororo wa la diror. Janganlah kalian berbuat sesuatu yang membahayakan diri, wa la diror, dan juga jangan berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 195 disebutkan, janganlah kamu menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Inilah tuntunan Islam. Tetap harus berhati-hati. Karena menjaga sehat itu bagian dari amanah Rasul. Ibadah. Orang yang menjaga sehat berarti menjalankan perintah Rasul, maka dia beramal soleh dengan menjaga sehatnya itu. Apalagi ketika urusan kesehatan itu di dalam aturan maqasid syariah, ia termasuk bagian dari maqasid syariah itu, yakni hifdzun nafs, menjaga kehidupan, menjaga nyawa, menjaga sehat adalah bagian dari maqasid syariah itu. Maka seluruh aktivitas dalam rangka menjaga sehat, menjaga kehidupan, maka itu didorong dalam Islam. Sehingga ketika musim COVID seperti ini, tuntunan ibadahnya berbeda dengan ketika normal. Kaidah usul fikih yang dipakai ketika sedang musim COVID seperti ini adalah darul mafasid aula min jalbil masalih. Meninggalkan kemudorotan harus didahulukan untuk mendapatkan kemaslahatan. Maka tadi Budekan menyampaikan cara ibadah kita pun juga cara ibadah ketika sedang terjadi wabah. Bagaimana soft dengan physical distancing, keluar harus menggunakan masker. Dan itu semua, kalau kita jalani spiritnya mengamalkan perintah Rasul tadi, adalah bagian dari amal soleh kita. Ketika kita tertib dalam rangka ikhtiar memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, adalah bagian dari amal soleh. Bagaimana dengan kita yang mendapatkan tugas untuk ketemu langsung dengan para pasien? Bapak, Ibu, Islam memberi penghargaan yang luar biasa kepada tenaga kesehatan dan seluruh tenaga yang terlibat dalam rangka menyelamatkan pasien. Di dalam surah Al-Ma'idah ditegaskan, ketika orang menyelamatkan kehidupan, maka Allah berfirman, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya berpahala seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Inilah penghargaan Islam terhadap kehidupan itu. Maka tidak boleh orang bermain-main dengan tugas mulia ini karena balasannya adalah surganya Allah. Karena pahalanya seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Sehingga dalam Islam, seluruh petugas kesehatan yang terlibat dalam mengatasi COVID-19 ini, dia sedang menjalankan jihad kemanusiaan sesuai dengan dalil tadi. Oleh karena itu, kita dukung penuh tugas yang mulia ini. Tentunya kita berharap agar saudara-saudara kita yang berada di baris ketemu langsung dengan pasien senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Akhirnya, kita berharap apa yang kita lakukan ini sebagai upaya kita mendukung saudara-saudara kita yang sedang bertugas dan juga saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah sebagai amal soleh yang kita melakukannya tidak hanya sekali ini. Walaupun seremonial yang digagas oleh Kakak Madok yang sangat mulia ini adalah kita anggap sebagai pemantik bahwa kita harus melakukan ini terus dan terus. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Agar perjalanan hidup kita menjadi perjalanan yang penuh kemuliaan. Kami kemarin sempat ketemu dengan saudara-saudara yang selesai lulus dirawat ketika sedang menjadi pasien COVID-19. Rupanya di Indonesia itu teman-teman membentuk semacam perkumpulan namanya ILC.
Saya pikir ILC itu apa, ternyata yang dimaksud teman-teman dokter itu adalah ikatan lulusan COVID. Kemudian masing-masing bercerita. Salah satu direktur rumah sakit bercerita ketika di awal-awal masih bulan Maret, setahu kan, beliau terserang, apa yang beliau sampaikan. Saya sudah tidak berpikir lagi waktu itu. Kendaraan, rumah, semuanya tidak kami pikirkan. Yang kami pikirkan tentunya adalah di antara yang dicurhatkan, keluarganya, apakah dia masih bisa diselamatkan. Dan yang lebih utama lagi adalah, apakah bekal untuk menghadap Allah ini sudah cukup? Dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita tahu bahwa semua kita ada batasnya dalam kehidupan ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil. Yang pasti, kematian itu sifatnya adalah datangnya tidak terduga, kalau datang enggak bisa ditunda. Fa idza ja'alhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sekali lagi, datangnya tidak terduga, kalau datang enggak bisa ditunda. Maka Hasan Al-Basri berpesan, ketika kematian seperti itu, jangan terlena dengan badan yang sehat, karena kadang kematian tidak didahului dengan sakit. Jangan terlena dengan usia muda, karena mati tidak harus urut tua. Dan jangan terlena dengan harta dunia, karena semuanya itu tidak ada yang dibawa. Yang kita yakini, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, nanti akan kita petik, akan kita unduh di akhirat nanti. Sehingga kita tidak bisa memisahkan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan akhirat. Karena semuanya akan ada pertanggungjawaban. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama. Agar saudara-saudara kita yang telah dipanggil, mendapatkan tempat yang mulia, diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal solehnya. Keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk melanjutkan cita-cita, senantiasa beramal soleh. Bagi saudara-saudara sejawat yang sedang bertugas, diberi kemudahan oleh Allah, diberi keselamatan dalam menjalankan kerja. Kepada para pimpinan, diberi kesempatan untuk memimpin dengan sebaik-baiknya. Dan kepada bangsa ini, semoga Allah senantiasa menyelamatkan, menjadi bangsa yang mendapatkan anugerah sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, seperti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, marilah kita berdoa kepada teman-teman yang muslim kami pimpin. Mari bersama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdasy syakirin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin warhamna ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wahfir lana wa lahum. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqa. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqa. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyil asqa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma yasir lana umurana umurat dunya wal akhirah. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin wa ja'ali lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ihtim lana bil islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة بلدة سكينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian apa yang kita lakukan untuk mengenang saudara-saudara kita yang dengan membawa dukungan doa dan juga memberi support kepada seluruh petugas kesehatan yang sedang melayani pasien dan kepada seluruh keluarga besar alumni Kagama Dok, dan juga kepada fakultas yang kita cintai, kepada seluruh Civitas Hospitalia yang kita cintai, Rumah Sakit Sarjito. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan. Banyak salah, mohon maaf kepada Ibu Dekan, kepada Pak Direktur, kepada Pak Ketua Kagama Dok. Sekali lagi mohon maaf, dan kepada Dr. Agung, waktu kami kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kepada Dr. Agus Taufikur Rahman Al-Ustaz yang sudah memberikan tausiah doa kepada para alumnus kita yang masih sehat, yang sedang sakit, ataupun yang sudah mendahului kita. Juga terima kasih kepada keluarga para alumni yang sudah mendahului kita, Prof. Uud, Beni, dan para keluarga yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga mohon doanya, ada pesan dari Dr. Suroyo Mahfud, spesialis anak. Mohon doanya untuk kesembuhan putri beliau atas nama Reni Mustikawati yang sekarang tinggal di Komplek Kelapa Gading, Jakarta, yang saat ini juga sedang dirawat di ICU isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta. Semoga putri beliau, Mbak Reni Mustikawati, segera diberikan kesembuhan yang konon hari ini sudah akan bisa diekstubasi ventilatornya. Kepada keluarga Dr. Suroyo Mahfud, kami semua ikut berdoa supaya diberikan kekuatan, ketabahan, dan Mbak Reni kemudian bisa segera sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Allahumma Rabbana atibil ba'sa wasfi Mbak Reni wasafika shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru shakhab. Allahumma Rabbana atibil ba'sa wasfi Mbak Reni anta shafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru shakhab. Allahumma Rabbana si'adibil ba'sa
wasfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yugadiru syakoma la basa tohurun insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Ustadz Dr. Agus Taufikur Rahman atas doanya. Demikian Bapak Ibu semua, acara doa bersama keluarga alumni Gajah Mada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada untuk mengenang, untuk mendoakan, untuk memperkuat keluarga dari almarhum yang sudah ditinggalkan. Kesedihan yang Bapak Ibu rasakan juga merupakan kesedihan bagi kami semua, satu keluarga besar, keluarga alumni Gajah Mada Yogyakarta. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan dengan demikian, saya, kami, selaku panitia dari acara doa bersama FKKM KUGM ini, juga Ketua Kakamadok, Dr. Hasto, dari Dekan FKKMK Dr. Ova dan Dr. Rukmono dari Sarjito mohon undur diri pada acara malam hari ini, dan acara malam hari ini akan kita tutup dengan pemutaran kolase video atau foto-foto dari para alumni-alumni yang sudah mendahului kita, supaya kita bisa mengikuti jejak dan perjuangan para almarhum untuk memajukan kesehatan di bangsa Indonesia kita tercinta. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila dalam membawakan acara pada malam hari ini ada kekurangan maupun kesalahan yang tidak sengaja kami perbuat. Wabillahi taufik wal hidayah, acara malam hari kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, kami persilahkan untuk saling, apabila masih ada waktu untuk saling menyapa, saling silaturahmi. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk saling bertegur sapa, mumpung kita punya kesempatan yang luar biasa indah pada malam hari ini. Monggo. Terima kasih Pak Agung, ya sudah luar biasa acara kita berjalan lancar, dan para senior terima kasih sekali Pak Ustadz, terlebih terima kasih. Bu, kirangipun dokter. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat Pak Rumah. Iya, sami-sami. Pak Yoga, matur nuwun semua. Amin. Semuanya, matur nuwun semuanya, matur nuwun. Pak Gus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Pinten yang saya nggih, Bro. Sehat, Bro. Sehat sedoyo, Dik. Dokter, wah. Mantap. Sambutannya semuanya bagus nih tadi. Mulai dari Mas Didi, aduh Dik, ketemu di sini Dik, enggak jadi. Pasto, Assalamualaikum. Halo Mono. Ya.
Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Mbak Mei, assalamualaikum, selamat malam. Mbak Mei Neni, piye kabare? Alhamdulillah. Oh, ini Reoni ini 83 semua ini. Mohon maaf, 89 ini sih. Berumi dan sewu masih ada sekarang. 83 semua ini, Mas. Itu kan MC-nya serius lagi. Ya, sesuai tuntutan peran ini. Ya, matur nuwun. Ya, bareng rumi. Mas Agung. Ya, ulah dulu. Ya, terima kasih, makasih. Amin. Dan 83 mau reuni. Oh iya, pun mana tadi. Matur nuwun. Pak Nana. Pak Nana, sehat selalu Pak Nana, ya. Doa kami, Pak Nana. Insya Allah, amin. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan saya live juga, ya. Oh, ya, Pak. Ya, ya. Mbak Happy, semoga Mbak Happy. Monggo.